Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Konco Web TV yang menjalankan. Jumpa lagi bersama Hersa masih pada tayangan spesial edisi Ramadan dalam program Mencari Ustadz. Pada kali ini, kami telah berada di Karang Sambo, Tempur Sari Sapuran, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Bushro, yang nantinya akan bertemu dengan Kiai Haji Afif, yang akan membahas topik mengenai apa makna santri yang sesungguhnya. Saksikan hingga akhir ya, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil hadiyalah. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim wa wastaul qa'ilin bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat al-ayah. Para santri putra, santri putri yang selalu saya banggakan. Jauh sebelum kita menjadi santri harus kita mengetahui tentang apa arti daripada santri. Santri itu kalau dalam bahasa apa ya, selain bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu, sun itu matahari, tri itu ada tiga. Artinya ada tiga cahaya. Satu iman, dua Islam, tiga ihsan. Jadi santri harus harus memaknai atau menjalankan tiga makna itu, yaitu iman, Islam dan ihsan. Satu iman, iman adalah percaya, atau dalam bahasa Jawa pangestu, menerima, ngimanake, pangestu, itu iman. Iman kepada Allah artinya percaya adanya Allah. Iman kepada Rasul, percaya bahwa Allah adalah menjadikan hamba Allah sebagai Rasul. Iman luas. Tapi iman juga ada dua, ada iman istilah, ada iman lugawi. Kalau iman secara lugawi atau bahasa itu namanya percaya. Tapi iman istilah, iman yang sesuai dengan konteks syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga ada perincian iman ada lima. Ada imannya malaikat, ada imannya nabi, ada imannya orang mukmin, ada imannya orang apa namanya orang munafik, dan yang kelima adalah imannya orang kafir. Kalau imannya malaikat disebut iman matbu, imannya nabi iman maksum, imannya orang mukmin iman makbul, kemudian imannya orang munafik disebut iman mauquf, dan imannya orang yang kafir adalah iman mardud. Kemudian Islam. Islam dari kata-kata aslama. Aslam artinya orang yang sudah menjalankan Islam adalah orang yang diselamatkan oleh Allah. Jadi santri harus bisa menjalankan satu iman, kemudian dua Islam. Nah, Islam ini ulama memberikan sebuah yang masyhur. Yang masyhur Islam atau disebut rukun Islam ada lima. Tapi ada ulama besar yang mengatakan bahwa Islam adalah satu. Antabudallah, hanya menyembah kepada Allah. Itu sudah Islam. Jadi sholat, zakat, poso, haji adalah amalan, bukan rukun. Rasul juga mengatakan bunyal Islam, bukan arkanul Islam. Kalau arkan Islam malu ulama, tapi kalau bunyal Islam adalah Rasulullah. Hadis sahih, bunyal Islam ala khamsin, didirikan. Pertama, ashada, mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, wa iqamu sholat. Ketiga,
atuz zakat, keempat shaum Ramadan, yang kelima adalah wal hajju fi baitillah. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Jadi ihsan sebagaimana Allah sampaikan, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa inna yaraka. Jadi sudah iman, sudah Islam, itu harus dilengkapi dengan ihsan. Ihsan, ihsan artinya bagus. Lah, orang yang sudah bagus itu adalah orang yang sudah menjalankan ibadah kepada Allah, khususnya sholat misalkan, atau puasa, zakat, haji sekalipun, itu dia ketika melaksanakan tidak ada kecuali hanya kepada Allah. Sehingga disebutkan oleh Allah, dikatakan oleh Allah, anta'budallah ka'annaka tarahu. Nyembah Allah sebagaimana kamu melihat oleh Allah. Kemudian apa namanya ya, sholat, puasa, zakat pun juga menjalankan apa, zakat itu juga karena Allah, puasa karena Allah, haji karena Allah, bukan tidak boleh selain Allah. Itu kalau masih karena selain Allah belum ihsan. Oleh karena itu mudah-mudahan para santri ini bisa menerjemahkan dan mengamalkan tiga masalah ini, yaitu iman, Islam dan ihsan, lengkap insya Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dapat mengambil daripada hikmah apa yang saya sampaikan, dan seluruh kesalahan dan kekhilafan mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.